Hi everyone, Vision di sini. Let's make Windows 10 bootable USB. First up, siapkan USB dengan kapasitas minimum 8 GB. Next, open browser google.com and search Windows 10 Media Creation Tools. Lalu klik link yang teratas yang dari microsoft.com. Klik download tool now. Dan save ke hard drive. Open file .exe yang tadi kita download. Klik yes. Accept. Pilih create installation media karena kita mau membuat bootable USB, lalu klik next. Di tahap ini, kalau kita untick use the recommended system for this PC, kita bisa memilih bahasa dan arsitektur dari Windows 10-nya. Ada 32-bit, 64-bit, dan keduanya. Untuk kali ini, saya akan create untuk 64-bit saja. Lalu klik next. Di tahap ini ada dua pilihan, kita bisa memilih ISO untuk kita simpan terlebih dahulu file di dalam harddisk, lalu kita menggunakan software Rufus untuk kita create bootable USB-nya, atau langsung ke USB. Nah, kita akan menggunakan langsung ke USB. Lalu klik next. Pilih USB yang sudah disiapkan di awal proses tadi. Lalu klik next. Klik finish and all done. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video. Bye.
Yeah.